Saudara-saudara sedangkan saudara dengan pimpinan tertentu atau pimpinan sendiri tidak ingin penasihat itu berada sama sama Vina Arpina Vina Arpina iya yang mulia sehat saudara iya yang mulia saudara sehat yang mulia dengan pimpinan tertentu atau adil sendiri terdakwa ditahan sejak 1 Juli 2020 maka majelis hakim menunjuk dari kuasa untuk menangani ya, saudara. Satu upaya tahun 2020 berdasarkan keputusan kepala kantor Cimahaja nomor BK 241 2 garis miring Aceh garis miring Muslim garis miring Makam 2 garis miring 2019 serta kepindahan tanggal 12 Februari 2019 pada kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada waktu main dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 baik berpindah secara bersama-sama maupun berpindah secara sendiri-sendiri dengan saksi Vina Arpina pasti bisa selaku karyawan melakukan pembuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau melakukan korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pembuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Vina Arpina dengan cara bahwa terdakwa Arpina memiliki Ekawan Jaya sebagai kepala unit pada berdasarkan surat bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pinjaman kepada satuan kas sebanyak 5 yang dikerahkan diputus dan direalisasikan oleh terdakwa tanpa persetujuan kreditur yang dananya digunakan oleh terdakwa sebesar Rp977.110.753. 2. Melakukan pinjaman kreditur kepada dan berguna sebanyak 6 rekening yang uang pelunasannya digunakan oleh terdakwa sebesar 330 unit pada PT Pina tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam surat direksi nomor SE29/GIR/KRB/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang kepada SE itu 1. Kesengajaan kepala unit dari simpang ampas untuk melanggar ketentuan tentang pengalihan pemberian password atau user ID kepada saksi Vina Arpina yang dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas operasional pemberian kredit. Kalau kita berada dalam tahanan, ya tetap kembali dari hubung dengan melalui telepon kan. Kita menyatakan selesai dan ditutup.